بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام على الائمه الهاديين المهديين السلام على جميع انبياء من وملائكته Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijab TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita sampaikan pahala seluruh kajian yang akan kita lakukan di malam Jumat yang mulia ini ada Nabi Besar Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan kaum mukminin dan mukminat dan muslimin dan muslimat semuanya dan leluhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Nabi para wali para wasi para sitikin, para suhadat, para sholihin, terkhusus juga pada guru yang kita cintai Allah Yerhan Huma, Jalal, Bunda Eskartini, Syed Husin Al-Habsi, Syed Assegaf, Syed Segaf Al-Sufri, dan kepada seluruh guru-guru kita yang lain, semoga Allah selalu senantiasa luaskan kubur mereka semua, dan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah mendahului kita, dan orang-orang terkasih kita semua, baik yang masih ada maupun yang telah mendahului kita, dan semua yang memiliki hak atas kita, mudah-mudahan melalui pahala kajian ini, semua yang telah mendahului kita diluaskan kuburnya, dan semuanya diliputi pancaran keberkahan kasih sayang Allah. Al-Fatihah, tasbihku kuasa, salawat, wa wa umma salli ala Muhammadin wa ahli Muhammadin wa umma salli ala Muhammadin wa ahli Muhammadin bantu ajar wa rjukna fitunyasi haratahum wa filakhirati syafaatahum wa fila nasun bi haqqi Muhammadin wa ahli Muhammadin pertama-tama ingin memulai kajian yang mulia ini dengan membacakan sebuah riwayat yang menakjubkan saya, kembali dari ensiklopedia misa Nul Hikmah, karya Allahyarham Ayatullah Muhammad Reishahri, mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau, Al-Fatihah tasbihul Sarawak. Yang bisa ditemukan di bab i'tikaf hadis ke-4444 dari Maimun bin Mihron ia meriwayatkan aku duduk bersama Imam Hasan bin Ali alaihi wassalam tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengatakan kepada beliau. Wahai putra Rasulullah, aku memiliki utang pada si Fulan dan ia ingin memenjarakanku. Beliau mengatakan kepadanya, Demi Allah, aku tidak punya uang sehingga bisa aku lunasi utangmu itu. Kalau begitu, berbicaralah dengannya inta orang itu. Imam Hasan alaihissalam pun mengenakan terompahnya. Aku bertanya kepada beliau, "Wahai putra Rasulullah, apakah Anda lupa bahwa kita sedang melakukan iktikaf?" Tidak jawab beliau. Namun aku mendengar dari ayahku, bawa kakekku, Rasulullah Shallallahu Alaihi sesungguhnya beliau bersabda, siapa yang menyelesaikan problema atau hajat saudaranya, maka ia dianggap seperti beribadah kepada Allah selama 9.000 tahun berpuasa siang harinya dan berjaga dengan ibadah pada malam harinya. Akhir hadis. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, -ba, ibu-ibu, dan para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian indah isi riwayat hadis ini. Demikian menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, Shallallahu Wasallam, Alaihim yang dalam hal ini peristiwanya dihadapi oleh Imam Hasan bin Ali benar-benar amat sangat pengasih kepada sesama manusia. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, salamun Alaihim, senantiasa terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang memiliki kebutuhan, siapapun yang memiliki masalah. Mereka adalah manusia-manusia agung, pancaran kasih sayang Allah, Assalamualaikum, pancaran kasih sayang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa memiliki empati atau kasih sayang yang sangat luar biasa dan mereka semua salatullah wassalamullah alaihim benar-benar mereka yang senantiasa bergegas untuk mencoba membantu sesama manusia untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Dan dalam riwayat ini, sebagaimana yang sering juga diajarkan oleh guru yang kita cintai dan sayangi, Allah Yarham, Kiai Haji Ustadz Jalaluddin Rahmat, bahwa Islam itu bukanlah hanya menekankan pada ibadah khusus atau atau perkhidmatan pada Allah. Tapi seringkali pahala-pahala perkhidmatan pada sesama manusia ini benar-benar merupakan hal yang sangat ditekankan dan diutamakan juga dalam agama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ini. Dalam riwayat yang baru kita bacakan, ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Salatullah wassalamu'alaikum melalui jalur ayah beliau yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam bahwa siapa yang mencoba memenuhi hajat dari saudaranya yang dimaksud di sini adalah saudaranya sesama kaum muslimin atau saudaranya sesama manusia. Maka ia dianggap seperti beribadah kepada Allah selama 9000 tahun. Berpuasa siang harinya dan berjaga dengan ibadah pada malam harinya. Subhanallah, Alhamdulillah. Ala ilaha in, akbar, ala muhammad muhammad. Ini adalah merupakan sebuah berita gembira yang luar biasa sehingga dalam riwayat yang baru dibacakan dari Maimun bin Mihron tadi Maimun bin Mihron mengingatkan Imam Hasan bahwa mereka sedang itikaf Dan Imam Hasan bin Ali alaihi wassalam memilih untuk pergi berusaha untuk menunaikan hajat dari saudaranya yang tengah mengalami kesulitan. Allahumma salli ala Muhammad wa amin alhamdulillah kumicil jahum bersukna fitunya siarutahum wa fil akhirati syafiatahum. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Malam Jumat yang lalu kita sudah membahas sampai dengan alasan kelima dari Imam Bosali dalam kitabnya Alkimia Kebahagiaan. Mengapa kita harus mensyukuri musibah? Dan dalam kitab Alkimia kebahagiaan atau kimia saadat memang di sana, Imam Falsali, menuliskan lima alasan mengapa kita harus mensyukuri musibah. Pada hari ini, saya akan menambahkan alasan keenam: mengapa kita harus mensyukuri musibah. Dan alasan ini disampaikan oleh guru kita semua yang kita cintai, Miftah Fauzi Rahmat mengutip dari ayah beliau yang kita sayangi dan kita cintai Allah Yarham Ustadz Jalal Ustadz Jalaluddin Rahmat mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau bersama Bunda Eskartini maupun Teh Feli yang beberapa waktu yang lalu saya sempat dengar dari Kiai dalam sebuah majelis. Seingat saya di majelis Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Alasan ini buat bagi saya sangat menarik karena saya belum pernah mendengar dari siapapun. Kalau nggak salah kira-kira pesan Allah Sajalan pada Yamefta agar bahwa janganlah kita bersedih atau kalau dalam bahasa yang sedang dalam bahasan kita sepatutnya kita mensyukuri musibah. Kenapa? Kalau kita bersedih atas suatu musibah, kita akan membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Bila ada sebuah ujian dari Allah berupa musibah, terus kita memikirkannya, kita sedih, kita merasa Sangat menderita, apakah kita menangis? Ya, seluruh kekundahan dan derita kita itu akan membuat Kanjeng Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam merasakan penderitaan kita, membuat beliau sedih. Ini sungguh menggoncangkan hati saya waktu mendengarkannya. Jangan bersedih, karena itu akan membuat sedih Kanjeng Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Karena kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyayangi kita semua bahkan ketimbang kedua orang tua kita. An Nabiu Aula Bil Muminin Ala Amfusihim. Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad. Dalam surat atau bah ayat 128 Allah berfirman: Auzu Billahi Minas Syaitonir Rajim. Lakoja Akum Rasulumin Amfusikum sun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina Sungguh benar-benar telah datang kepadamu atau kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat dirasakan olehnya penderitaan yang kalian alami. Sangat menginginkan bagi kalian dan penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi di sini disebutkan dalam ini dalam ayat ini berat dirasakan olehnya maksudnya oleh Nabi sallallahu alaihi penderitaan yang kita alami. Jadi bila kita menderita, kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi akan menderita. Dan beliau ini menginginkan bahwa agar kita tidak menderita. Dan beliau itu penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Bagaimana dikisahkan tadi Pembahasan sholatullah Wassalamualaikum. Bersegera tanpa menunda sedikit pun berusaha menolong saudaranya yang sedang terlilit oleh penderitaan, hutang, walaupun beliau sedang beriktikaf. Demikian pula. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa dan keluarganya yang suci shalallahu wasallamun alaihim mereka pula yang senantiasa bersegera untuk merasakan penderitaan kita semua bila kita bersedih awamussalaallahu Muhammad wa Muhammad wa ajl Saya ingin membacakan beberapa riwayat yang mungkin bisa lebih membuka pikiran kita, pemahaman kita akan hal ini. Dalam Biharul Anwar, jilid 68, halaman 72, hadis ke-40, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi diriwayatkan bersabda, Man ada mu'minan, pakot tani Barang siapa menyakiti seorang mukmin, maka seakan-akan ia telah menyakitiku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farja ali Muhammad. Jadi kalau kita misalnya menyakiti seorang mukmin, maka kita telah menyakiti Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa wasallam. Nao min dalib. Barang Barangsiapa menyakiti seorang mukmin maka ia telah menyakiti. Ini membuat kita seharusnya waspada untuk tidak menyakiti siapapun karena itu bisa membuat kanjeng Nabi Sallallahu sakit. Tidak menyakiti sesama mukmin karena itu bisa membuat kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi menderita dan sakit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farja ali Muhammad. Wa zukna fi siyaratahum wa fi al-akhirat Wa fi sumu banakullaha bi Muhammadin wa alihi tawfirin. Ada beberapa riwayat lain yang akan saya coba bacakan. A'udzubillahiminasyaitonirajim ini bukan riwayat tapi adalah Quran surat Taubah ayat 105. A'udzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Ba kole amalu Fasayarallahu amalakum warosuluk walmukminun alimil bima dan katakanlah beramallah kalian maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat amal kalian dan kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Nah, jadi ini menarik sekali ya. Bagaimana penjelasan dari surat At-Taubah ayat 105 ini? Ada sebuah riwayat dari At-Tarhib wa Tarhib juz 3 halaman 458 hadis ke-17. Rasulullah sallallahu alaihi diriwayatkan telah bersabda Tu'rabul a'malu yaumal itsnain wal khamis akan diperlihatkan amal-amal perbuatan pada hari Senin dan Kamis. Fawin mustaqfirin fayuh farullah. Maka orang yang mendapat ampunan akan diampuni. Wa min ta'ibin fayutabu alaih. Dan orang yang bertobat, maka tobatnya akan diterima. Wa yuraddu ahlu dhoho'in bidhoho'inihim kata yatubu. Dan akan ditolak orang yang dengki dengan kedikiannya sampai mereka bertobat. Kemudian dalam riwayat lain, dalam Mizanul Hikmah, Bab Amal, Hadis ke-4645, Anhu sallallahu alaihi wa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa inna a'malakum tu'robu alaiya kulla yaumin. Sesungguhnya amal perbuatan kalian akan diperlihatkan padaku setiap hari. Famakana min hasanin istasar tulloha lakum. Maka jika ada yang baik, aku memintakan tambahan kepada Allah untuk kalian. Famakana min kopihin. Dan jika ada yang jelek, istahfar lakum. Aku mintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Allahumma sholli Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Sayyidina. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Jadi dari riwayat yang baru kita bacakan amal kita semua setiap hari itu diperlihatkan pada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi melihat amal kita setiap hari. Dalam pemahaman al-fakir, dalam pemahaman saya, yang disebut amal ini tidak hanya amal-amal lahiriah. Karena hakikat manusia ini terdiri dari hal-hal yang lahirnya dan hal-hal yang batinnya. Amal-amal yang dilakukan oleh jiwa-jiwa kita, oleh hati kita berupa rasa syukur, bersyukur pada Allah dari hati kita yang terdalam, amal yang dilakukan oleh pikiran kita Rupa menemu kenali kenapa kita harus bersyukur pada Allah setiap saat, setiap waktu. Amal-amal lahir -amal kita misalnya mengucapkan alamin ketika bentuk amal syukur baik lahir, rasa syukur maupun pikiran untuk bersyukur ini menurut pemahaman saya semuanya setiap hari dilihat oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rasa syukur kita, maka beliau akan memintakan tambahan pada Allah untuk rasa syukur tersebut. Orang yang senantiasa setiap hari berupaya untuk berbahagia, seperti yang diajarkan oleh Allah, agar kalian bahagia, senantiasa bahagia, senantiasa mensyukuri atas kebahagiaan itu. Bahkan bila tertimpa musibah, dia senantiasa berusaha mensyukuri musibah, maka Kanjeng Nabi Wasallam akan memintakan tambahan kepada Allah untuk rasa bahagia dan rasa syukur dan tindakan bersyukur atau fikiran orang itu untuk bersyukur tersebut. Ala Muhammad wa Namun bila jiwa kita mengerutu pada Allah, bila sedikit diuji kita bersedih, mengeluh, kita akan membuat kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi sedih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Quran Surat Taubah ayat 128. Berat rasanya penderitaan kita bagi kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan tentu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi akan mintakan ampunan pada Allah untuk kurangnya kita bersyukur untuk ketidakmampuan kita bersyukur. Namun bila kita terlalu tidak bersyukur, terlalu sering menggerutu dan sering sekali diuji sedikit oleh Allah, sudah menampakkan kesedihan yang luar biasa, maka kanjeng Nabi Shallallahu akan menderita dengan akan menderita bersedih dengan penderitaan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ali Sayyidina Muhammad Wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad Demikian dasar bagi saya nasihat dari Allah Yarham melewati game iftah ini Sehingga membuat mulut terkunci Kenapa kita harus mensyukuri musibah? Kenapa kita harus menghindari perilaku sering bersedih? kenapa kita harus meninggalkan perasaan sedih agar kekasih hati kita kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Shallallahu Alaihim tidak kita buat menderita dengan tindak kita yang kurang bersyukur pada Allah yang selalu sering bersedih, sering mengeluh. Na'udzubillah min Ya Allah, bahagiakanlah para junjungan kami. Walaupun perkhidmatan kami dan syukur kami sangat sedikit. Dan jangan jadikan kami menambah kesedihan mereka pihak Muhammad wa Muhammad. Saya ingin membacakan satu riwayat lagi untuk menutup majlis yang mulia di malam Jumat ini dari Biharul Anwar Juz 23. Halaman 337 hadis ke-6. Imam Ja'far As-Sadiq sallallahu wasallam ketika ditanya tentang firman Allah Ta'ala wa qule malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah bekerjalah kalian ah, beramalah kalian maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Beliau mengatakan iya anna yaitu kami maksudnya ahlul bait alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud al mukminun di sini yang juga dinampakkan amal-amal kita kepada mereka semua selain pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi, alaihi adalah alul bait alaihi Ahlul alul bait nabi alaihi dalam pemahaman al fakir dalam pemahaman saya ini adalah al maksumin sholatullah alaihim. alaihi 14 manusia suci sholatullah wasallamullah alaihim. rasulullah sallallahu alaihi wa beserta 13 orang suci sholatullah wasallamullah alaihim dari keluarganya mulai dari Sayyidah Sahra, Salam Imam Ali, dan para imam lain dari keluarga Nabi, Salatullah Wassalamu sampai dengan Imam Zaman, Salatullah Wassalamu Demikian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa mampu bersyukur pada Allah. Walaupun secara lahiriah ya, mungkin kita mengalami musibah, tapi mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk selalu bisa bersyukur pada Allah dan senantiasa bisa berbahagia agar tidak membuat kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatul Hawasalamulah Alaihim bersedih. Wa ma taufiqi ila billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan berdoa. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilata wa wa darajata al-kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin balam arah. Fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yata. Warzukni sohbata. Watawafani ala millatih. Waskini min khawdi masroban rawiyan sa'ibon hani'an. La asmau ba'dahu abada Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam arah fa'arifni fil jinani wajah fa'arifna fil jinani wajah fa'arifna fil jinani wajah Allahumma balighruha Muhammadin anna takhiyatan fasiratan wa salama Allahumma atkhilal ahli ahlil surur Allahumma akhni kula faqir Allahumma ashfi kula jai Allahumma sukula urian Allahumma baina kulla madin Allahumma faris an kulli makrub Allahumma rutta kulla korib Allahumma fukka kulla asir Allahumma aslih kulla fasid min umuril muslimin Allahumma sfi kulla marid Allahumma aslih, aslih kulla fasid min umuril muslimin Allahumma sutta fakrona bihinak اللهم غير سوء خالنا بحسن خالك اللهم اقبل ان اتينا واخمنا من الفقر انك على كل شيء قدير واجعل اخر أَكِبَتَنَا آخي خيرا والحقني بالصالحين واهتم لنا منك بالغفران يا ولي الأحزان يا واسع المغفره على النبي ولي l dوالسalamu alaيkum وarahmatuالlah barakatuh